Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'duh. Kau muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur kita senantiasa kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak sekali sehingga kita tidak akan pernah bisa untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Salawat dan salam senantiasa semoga tetap tercurah kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita selalu mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita yang kita ambil dari buku Seluk Beluk Alam Jin dan Syaitan yang ditulis oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Yang mana pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas yaitu berkaitan dengan cara agar kita terlindung dari kesurupan ataupun kerasukan jin. yang pertama adalah mengamalkan secara rutin zikir yang bersumber dari nabi shallallahu alaihi wasallam. kemudian yang kedua, jika hendak melompat ke tempat ya dari tempat yang tinggi ataupun dari tempat yang rendah maka jangan lupa membaca basmalah ataupun menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ketika kita hendak menuangkan ataupun membuang air panas ke tanah ataupun ke tempat-tempat yang lainnya, maka jangan lupa juga kita membaca basmalah, dan juga yang keempat, ketika kita memasuki ruangan yang gelap, maka jangan lupa juga kita membaca basmalah. Kemudian, yang kelima adalah jangan menyakiti ya, anjing ataupun kucing ya, ataupun hewan-hewan yang lainnya. <tuh> ya, jika kita memang ingin ataupun mau membunuhnya. Ya, maka bisa kita bunuh secara langsung ya, jangan sampai menyiksanya sehingga dia tersakiti dengan apa yang kita lakukan yang keenam ya, <coughs> jangan tidur sendirian ya diusahakan jangan tidur sendirian kalaupun terpaksa harus uh, tidur sendirian mungkin memang dia adalah uh, anak satu-satunya ya maka Biasakanlah berwuduk terlebih dahulu, lalu membacakan, membaca zikir-zikir, doa-doa sebelum tidur, dan melakukan adab-adab ataupun sunnah-sunnah sebelum tidur. yang ketujuh, jangan membuang air kecil ataupun air besar di dalam lubang-lubang yang ada di muka bumi ini dengan sembarangan. Ya, karena dikhawatirkan di situ ada jin-jin yang tinggalnya di situ. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah s.a.w. Alaihi Wasallam telah menyebutkan, لا Janganlah salah seorang di antara kalian buang air kecil Ya, di lubang maka kemudian orang-orang pun bertanya kepada kota ada apa yang menyebabkan ya, dilarang ataupun dibenci buang air kecil di lubang-lubang maka kemudian kota ada pun mengatakan ya bahwasanya lubang itu adalah merupakan tempat tinggal bangsa jin ya, hadis, ya, hadis hadis ini adalah termasuk hadis yang hasan <tuh> Kemudian yang kedelapan, ya, jangan membunuh ular yang muncul di dalam rumah. Dan dalam permasalahan ini kita sudah memperincinya. Yang pertama adalah ketika melihat seekor ular di dalam rumah, maka berikanlah peringatan kepadanya selama tiga hari. Jadi kita beri peringatan kepada ular tersebut selama tiga hari. Ya, biasanya kalau memang dia e, ular, yang biasa ketika kita beri peringatan itu biasanya dia akan langsung lari ya. kemudian yang kedua apabila kita masih melihatnya setelah tiga hari ya maka kita diperbolehkan untuk membunuhnya karena sesungguhnya itu adalah syaitan ataupun juga bisa disebut jin Yahudi ataupun juga jin Nasrani Ataupun bisa juga jin muslim yang Zalim <tuh> Kemudian yang ketiga ya, Jika kita melihat Ular Zutufyatain Ataupun Ular Al-Abtar Di dalam rumah maka Boleh langsung dibunuh Tidak perlu memberikan peringatan terlebih dahulu ya, Ular Zutufyatain Adalah Ular yang memiliki dua garis putih Pada punggungnya Sedangkan ular al ular al abtar adalah ular yang berekor pendek. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an awamiril buyut wa amara al abtar wa yatain. Nabi sallallahu alaihi wasallam larang ataupun membunuh jin-jin penghuni rumah dan beliau memerintahkan untuk membunuh ular al-abtar dan ular zul tufyatain. Hadis uh, sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang keempat, jika melihat ular di luar rumah, bunuhlah dia apapun jenisnya. Jadi ketika ular tersebut kita nampak di luar rumah maka diperbolehkan untuk langsung membunuhnya. Ya kalau itu memang mem bisa membahayakan membahayakan kita dan orang lain. Kemudian yang kelima, jika melihat ular di dalam masjid, maka bunuhlah dia. Dan ini adalah menurut ya, salah satu pendapat dari seorang ulama, yaitu Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Kau muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian kita lanjutkan kembali. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu berkaitan dengan penampakan-penampakan syaitan kepada para nabi. Jadi ada beberapa nabi yang dinampakkan ataupun setan tersebut menampakkan dirinya kepada para nabi. Jadi ketika ada orang yang dia bisa melihat jin ataupun bisa melihat setan, ini bisa saja itu adalah salah satu dari gangguan jin dan juga bisa juga bukan dikarenakan oleh gangguan gangguan jin ya. karena buktinya apa para nabi ya mereka ada yang bisa melihat melihat jin ataupun melihat melihat syaitan ya. <tentunya>, tentunya mereka para nabi adalah manusia orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala Ketika ada masalah sedikit mereka akan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada masalah mereka meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi mereka ya, walaupun begitu ya, jin masih menampakkan diri kepada kepada mereka. <tuh> ya. Yang pertama adalah ya penampakan iblis atau bencin kepada Nabi Nuh alaihissalam. Penampakan iblis kepada Nabi Nuh Alaihissalam, ya. Al-Imam Ibnul Jauzi, ataupun biasa disebut juga dengan e, Ibnul Qayyim al Jauziyah ya. meriwayatkan lengkap dengan sanatnya ya, dalam buku ataupun dalam kitabnya Talbisul Iblis. Ya. Al-Imam Ibnul Jauzi meriwayatkan lengkap dengan sanatnya sebuah riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Jadi memang ada keterangan, ada penjelasan dari para sahabat radhiyallahu anhu berkaitan dengan penampakan ya, jin kepada para nabi. Bukan hanya asal ngomong ya ataupun asal bicara kan. Tapi memang ada keterangan ya dari para sahabat. Ya, berkaitan dengan dengan hal ini kita mungkin sering mengatakan sesuatu ya tapi terkait berkaitan dengan perkara yang gaib ya terkadang tidak kita sandarkan ya, kepada hadis ya kepada riwayat-riwayat yang sahih ya, malah kita mengambil dari riwayat-riwayat yang maudhu ataupun riwayat-riwayat yang palsu ya tapi di sini ya, Syekh Wahid Abdul Salam Bali mencantumkan kisah ini ya karena memang eh, sebagaimana de, sebagaimana dalam dimah eh, ataupun dalam pembahasan awal-awal dulu kita telah membahas yaitu Syekh hanya memasukkan ya dalam kitabnya ini dalam bukunya ini adalah hadis-hadis yang sohih dari sisi periwayatannya minimal adalah hadisnya adalah hadis yang hadis yang hasan kalaupun di hadis tersebut ada dalam bukunya ada hadis yang do'if ya beliau tetap mencantumkan dan menyebutkan riwayat tersebut akan tapi dengan memberikan keterangan memberikan penjelasan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang hadis yang doif, hadis ini adalah hadis yang lemah ya ataupun hadis ini adalah hadis yang mursal dan lain dan lain sebagainya bahwa dia berkata yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dia berkata tatkala Nabi Nuh alaihi salam telah menaiki kapal jadi ketika itu Nabi Nuh alaihi salam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat kapal yang sangat besar di daratan ya sehingga para manusia ataupun orang-orang ketika itu menghinanya, mencemoohnya karena untuk apa fungsinya ya membuat kapal di daratan udah membuat kapal di daratan buatnya bukan kapal kecil kalau kapal kecil ada kemungkinan untuk di, bisa Selalu. diangkat ya akan tetapi dia membuat kapal yang sangat yang sangat besar sehingga orang-orang pun tidak bisa mengangkat kapal kapal tersebut kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti insyaallah akan kita lanjutkan kembali pembahasan kita berkaitan dengan penampakan iblis kepada Nabi Nuh alaihi salam setelah beberapa jeda berikut ini Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala Nabi Nuh alaihi salam telah menaiki kapal, beliau melihat seorang laki-laki tua yang belum dia kenal. Ya, tidak bukan dari penduduk ataupun dari masyarakat setempat ya, ataupun bukan dari orang-orang yang biasa beliau beliau dakwahi, ya. Karena ketika kita Mengajak orang ke dalam agama Islam ini, ya, tentu kita dalam satu kampung ataupun dalam satu desa, kita sudah tahu orang-orangnya. Walaupun kita mungkin tidak tahu, tidak tahu namanya, akan tapi kita kenal wajah-wajahnya. Ini orang rumahnya di sini, ini rumahnya di sini, kita kita tahu, ataupun minimal pernah nampak seperti itu. Ya, mungkin ya, hadir dari eh, kampung yang lain, ya, minimal kita pernah pernah melihatnya. Ya, kan tapi Nabi Nuh alaihi salam ya. Belum pernah melihat orang orang tersebut sebelumnya. Baru kali ini dia melihat laki-laki tua itu. Ya. Kemudian Nabi Nuh alaihi salam bertanya kepadanya, "Apa yang mendorongmu masuk ke kapal ini?" Ke kapal yang sangat besar yang dibuat oleh Nabi Nuh alaihi salam. Maka dia pun kemudian menjawab Ya laki-laki tua tadi ya kemudian menjawab, aku masuk untuk menggoda hati sahabat-sahabatmu. Nah, yaitu orang-orang yang telah didawahi oleh Nabi Nuh dan menerima dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Ya, itulah tujuan dari laki-laki tua tadi masuk ke dalam kapal. Tujuannya adalah untuk menggoda hati-hati mereka agar berpaling dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian disebutkan di sini sehingga hati mereka bersamaku, sedangkan yang bersamamu hanyalah jasad mereka. Jadi di sini ya laki-laki tua ini ya ataupun syaitan ini menyebutkan ingin menggoda manusia ataupun orang-orang yang ikut bersama Nabi Nuh alaihissalam ya agar mereka hati-hati mereka tetap ya kepada berhala-berhala yang mereka sembah ya akan tapi yang bersama dengan Nabi Nuh alaihi salam itu hanya jasad-jasadnya hanya jasadnya saja yang bersama Nabi Nabi Nuh akan tapi hati mereka entah entah kemana ini sering terjadi ya, apalagi saat galau ya saat gundah gulana ya, kita sering ya mungkin terjadi pada pada diri kita ya jasad kita tubuh kita ada di sini akan tapi pikiran kita entah melayang sampai sampai kemana sambil mengingat-ingat ataupun mencari cara untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sedang kita yang sedang kita hadapi. Maka seperti itulah yang diinginkan oleh Shelton, yang diinginkan oleh iblis ya ketika mereka ya masuk ke kapal Nabi Nuh alaihis alaihis Maka kemudian Nabi Nuh alaihis mengatakan Pergilah kau wahai musuh Allah. Ya. Pergilah engkau wahai musuh Allah. Jangan kalian ganggu ya sahabat-sahabatku orang-orang yang sudah aku aku dakwahi ini. Kemudian iblis pun berkata, ada lima perkara yang menyebabkan yang menyebabkan manusia celaka. Jadi di sini setelah iblis ini diusir oleh Nabi Nuh alaihissalam kemudian iblis menyebutkan ya lima perkara yang bisa menyebabkan manusia celaka maksudnya adalah masuk ke dalam neraka nanti di hari di hari kiamat di hari di hari akhirat nanti aku akan memberitahukan kepadamu tiga saja darinya ya dan tidak akan memberitahukan dua perkara sisanya jadi orang ini sudah diusir ya akan tapi tetap aja dia ingin ada yang ada yang dia ada yang dia sampaikan. Ya. Maka kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan wahyunya kepada Nabi Nuh alaihi salam dengan berkata engkau tidak memerlukan ketiga perkara tersebut perintahkanlah dia memberitahukan dua perkara yang disembunyikannya. Ya. Maka kemudian iblis pun mengatakan dua perkara yang membuat manusia itu binasa adalah yang pertama adalah sifat hasut ya, sifat hasad sifat iri kepada kepada orang lain ya ini sebagaimana juga yang terjadi kepada uh, anak Nabi Adam salam. karena sifat ini ya maka hancurlah ataupun Matilah salah satu sahabat dari anak nabi Nabi Adam salam. ya tentunya ini sangat sangat berbahaya. Ketika seseorang, ada orang yang memiliki sifat hasad dalam hatinya, ini sangat sangat berbahaya. Karena bisa, karena sifat hasadnya tersebut bisa membuat orang lain, orang lain celaka. Iri, ya dengki kepada orang lain, tidak senang ketika orang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan senang ketika seseorang menderita. Ini sifat ini adalah sifat yang sifat yang buruk ya. Dan sifat seperti ini ya, biasanya maka harus di harus dihilangkan. Sifat buruk ini harus harus dihilangkan. Ya, karena nanti ya mungkin pada sebelumnya kita telah membahas berkaitan dengan sifat hasad ini ini nanti ada berkaitan juga dengan penyakit penyakit ain. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang yang pertama. Yang dua perkara yang disembunyikan oleh iblis akan tapi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar memberitahukan yang dua tersebut dan membiarkan yang tiga jenis tersebut. Karena ini yang sangat yang sangat penting sekali. Dan kemudian yang kedua adalah tamak Rakus serakah, ya, dia sudah memiliki banyak harta, tapi masih tetap menginginkan yang yang lainnya. Inilah sifat tamak dari seorang seorang manusia. Ya, makanya dalam sebuah hadis rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan kalau salah seorang di antara kalian ya memiliki ya, satu lembah gunung emas, ya, maka dia masih tetap berangan-angan ingin mendapatkan ya, gunung emas yang gunung emas yang kedua, lembah emas yang lembah emas yang kedua. Inilah ketamakan ini bisa membuatnya membuat dirinya ini menjadi hancur, menjadi binasa. Karena seseorang ketika dia tamak, dia biasanya tidak akan memperdulikan halal dan haram yang dia tuju harus dia harus dia dapat maka ini sangat sangat berbahaya sekali. Bukan hanya sengsara nantinya di dunia ini, bisa saja nantinya ya sengsara di, di akhirat. Karena dia menghalalkan semua semua cara, menghalalkan yang haram dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ucapan-ucapannya. sekarang susah mencari harta yang harta yang halal eh, yang haram saja susah nah, apalagi yang apalagi yang halal ini adalah ucapan-ucapan yang menyesatkan manusia padahal apa padahal perkara-perkara yang halal itu sangat banyak tentunya perkara-perkara yang halal ini sangat banyak kalau dia sudah banyak tentunya akan lebih mudah untuk mendapatkannya terkadang karena memang sifat malasnya ini, ya, sehingga dia mengeluarkan ucapan-ucapan ya, yang sangat berbahaya. mencari yang halal, yang haram saya susahkan seperti itu. Padahal tidak, mencari yang halal ini lebih mudah daripada mencari yang, mencari yang haram. mencari yang haram, misalnya seseorang ingin minum minuman keras, minum ingin mabuk. Ya, maka dia harus mengeluarkan uang, harus membeli terlebih dahulu ya, minuman tersebut. dia harus mengeluarkan uang terlebih dahulu dari dari sakunya untuk membeli minuman tersebut yang harganya mungkin ratusan ribu lebih. Ya. akan tetapi ketika dia ingin melakukan kebaikan, ya itu lebih lebih mudah. Kita tidak bisa sedekah dengan uang, ya bisa kita sedekah dengan senyum kita. Kalau misalnya ada orang yang minta sedekah kepada kita, kita tidak bisa memberinya, kita bisa dengan dengan tersenyum, orang tersebut akan akan senang. Ya. Jadi tidak tidak sulit untuk melakukan untuk melakukan kebaikan dan juga tidak sulit untuk mendapatkan yang halal. menjual minuman keras ataupun menjual narkoba, padahal ini sulit, tapi tetap dia tetap dia lakukan. Padahal dia menjualnya dengan sembunyi-sembunyi. Dan pada orang-orang pada orang-orang tertentu tentunya ini adalah lebih lebih sulit. Ya. Coba ketika kita menjual es, ya, ataupun menjual makanan-makanan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun kita dapat sedikit akan tapi halal, ya ini adalah lebih lebih berkah. Tapi ketika ada orang yang tamak, ya dia ingin biasanya ingin uh, mendapatkan sesuatu itu dengan instan, dengan dengan cepat sehingga dia melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ya, taala. melakukan perbuatan riba, melakukan perbuatan curang dalam dalam ketika berjualan dan lain dan lain sebagainya ini adalah ketika orang sudah tamak sudah serakah ini bisa menghancurkan dirinya bisa membinasakan dirinya dan di sini disebutkan dengan sebab hasut aku dilaknat jadi iblis setan jin ya sebenarnya sini adalah jin yang jin yang buruk jin yang jahat ini mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala karena hasad ya, kepada Nabi Adam alaihi salam sehingga dia mengatakan apa? Ana khairum minhu. Aku lebih baik darinya. Ya, khalaqtahu min turab, atau man mintin. min tin, Engkau ciptakan dia dari dari tanah. Wa khalaqtani min nar, dan engkau ciptakan aku dari dari nyala api. Jadi dia merasa dirinya lebih mulia dari Nabi Nabi Adam alaihissalam dan ini diakui oleh oleh iblis ya karena sifat ini karena sifat hasad ini maka aku dilaknat mendapat laknat dari Allah subhanahu wa taala dan apa dan dijadikan sultan yang terkutuk ya sultan yang dirajam oleh oleh Allah subhanahu wa taala makanya setiap hari ya kita selalu membaca ta'awuz ya mengutuk syaitan ya, setiap hari auzubillahiminasyaitonirrajim aku berlindung kepada Allah ya dari godaan syaitan yang godaan syaitan yang terkutuk setiap hari kita meminta perlindungan dari Allah dari syaitan-syaitan yang terkutuk ya Kemudian dan dengan ketamakan itu aku memperbolehkan ya seluruh kenikmatan surga kepada kepada Adam alaihi salam. Padahal Adam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala boleh makan semua apa yang ada di surga kecuali hanya satu satu pohon. Padahal hanya satu pohon saja yang tidak boleh didekati yang tidak boleh dimakan buahnya oleh oleh eh, kepada Nabi Nabi Adam alaihissalam. Tapi kenapa terfokus kepada satu ini? ini adalah menjadi pertanyaan bagi bagi kita. Itu adalah karena memang godaan dari dari syaitan ya agar manusia ini memiliki sifat tamak ya. Dia ingin memiliki semuanya ya, dengan cara yang dihalalkan Sini. oleh Allah Subhanahu wa taala. Kau muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti insyaallah akan kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Ya, tentunya setelah beberapa jeda berikut ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan juga, dengan ketamakan, aku memperbolehkan ya seluruh kenikmatan surga kepada Nabi Adam Alaihissalam, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala ya memerintahkan Nabi Adam Alaihissalam ya agar tinggal di surga dan boleh menikmati semua ya buah-buahan ataupun makanan-makanan yang ada di yang ada di surga, akan tapi hanya dilarang mendekati satu pohon ya ataupun tidak boleh memakan ya buah dari satu pohon ini ya tapi ya karena bisikan dari syaitan, dengan ketamakan kenapa dia menginginkan memiliki seluruhnya ingin mencicipi ingin mencicipi seluruhnya makanya dengan ketamakan dengan sifat serakah ini bisa membuat seseorang itu binasa bahkan Nabi Adam alaihissalam ya karena ada sedikit saja ya sifat serakah ini yang dibisikkan oleh syaitan sehingga Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dari surga ya, lalu Aku berhasil sini iblis mengatakan. Lalu aku berhasil mencapai tujuanku darinya, yaitu berhasil menipunya dihiasilah dengan ucapan-ucapan buruknya ini dengan kebaikan-kebaikan seakan-akan yang diucapkan oleh iblis ini adalah kebaikan-kebaikan padahal tujuannya adalah untuk keburukan untuk membinasakan dirinya sehingga dia nabi adam alaihi salam diusir dari dari surga ya ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Jauzi dalam kitabnya Talbisul Iblis. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu ya, inilah ya, Dua ya, sifat ataupun dua perkara yang bisa membuat manusia binasa yang disampaikan oleh Iblis ketika menampakkan dirinya kepada Nabi Nuh alaihi ya, di dalam kapal Nabi Nuh alaihi tersebut. Ya. Kemudian penampakan yang kedua ya penampakan iblis yang kedua yaitu penampakan iblis kepada Nabi Musa alaihi salam. Ya, penampakan iblis kepada Nabi Musa alaihi salam ya dari dibawakan oleh Abu Bakar Al-Qurasyi meriwayatkan lengkap dengan sanatnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ya, dari Abdullah Ibnu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ia menuturkan dia mengatakan pada suatu hari iblis menemui Musa lalu berkata, Wahai Musa, engkau adalah orang yang telah Allah pilih untuk menyampaikan risalahnya. Dan dia benar-benar berbicara kepadamu. Jadi Nabi Musa alaihissalam adalah salah satu Nabi Allah yang diajak bicara langsung oleh oleh Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Maka di sini ya iblis, ya, setan ya menampakkan dirinya menjumpai Nabi Musa alaihissalam ya dan mengatakan engkau adalah orang yang telah Allah pilih untuk menyampaikan risalahnya. Ini adalah benar yang dia yang disampaikannya. Dan dia yaitu Allah Subhanahu wa taala benar-benar berbicara kepadamu, ya langsung berbicara denganmu. Sedangkan aku adalah salah satu makhluk ciptaan Allah yang telah berbuat dosa. Jadi iblis mengakui ya bahwasanya dia adalah masuk beliau apa namanya makhluk yang banyak melakukan perbuatan perbuatan dosa. Aku ingin bertaubat. Maka berikan syafaatmu kepadaku di sisi RobMu agar dia menerima taubatku. Jadi iblis ya meminta kepada Nabi Musa agar Nabi Musa meminta memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menerima taubat dari dari iblis ini. Maka Musa pun berdoa kepada Robnya. Lalu dikatakan kepada Musa, "Wahai Musa, sesungguhnya keperluanmu telah terpenuhi." Setelah itu Musa menemui iblis seraya berkata, "Kamu diperintahkan untuk bersujud kepada kuburan Adam agar taubatmu diterima." Di sini adalah Iblis diperintahkan bersujud kepada kuburan Nabi Adam ya, agar taubatnya diterima. Ini adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada melalui Nabi, Nabi Musa Alaihissalam, ya, bukan sembarangan ya. seperti orang-orang sekarang. Sembarangan mereka sujud di kuburan-kuburan yang mereka anggap kuburan keramat, yang mereka anggap itu adalah kuburan uh, para wali padahal tidak ada bukti-bukti otentik bahwasanya itu adalah para wali mereka sujud di situ maka ini bukan ya perintah dari Allah Subhanahu wa ya kalau memang ya diperintahkan diperbolehkan kita bersujud di kuburan ya tentunya Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam akan melakukannya terlebih dahulu dan Nabi SAW alaihi wasallam tentunya akan bersujud Ya, di hadapan- kuburan nabi-nabi Ibrahim ataupun di hadapan ya kuburan nabi-nabi yang nabi-nabi yang lainnya tapi ya karena memang tidak dianjurkan oleh tidak diperintahkan oleh Allah subhanahu Wa Ta'ala sehingga Nabi saw Alaihi Wasallam ya Nabi Muhammad s.a.w. Alaihi Wasallam tidak tidak melakukannya ya. maka kemudian setelah diberi kabar gembira tersebut ya kemudian iblis pun berkata, Ya, Wahai Musa, sesungguhnya engkau mempunyai hak untuk memberikan syafaat di hadapan Robmu. Ingatlah aku dalam tiga perkara dan janganlah sampai engkau binasa karena tiga perkara tersebut. Ingatlah aku pada saat engkau sedang marah, karena sesungguhnya bisikanku di hatimu saat itu. Yang kedua. Mataku ya kedua mataku ada di kedua matamu dan aku mengalir di tubuhmu di tempat mengalirnya mengalirnya darah. Ya, kemudian sini ingatlah aku ya yang kedua ingatlah aku saat engkau sedang berhadapan dengan musuh pada sebuah peperangan ya ini pada ketika perang untuk berjihad karena sesungguhnya aku mendatangi anak adam saat itu ya saat dia tengah berhadapan dengan musuh di dalam di dalam peperangan. Aku akan membuatnya teringat dan memikirkan anaknya, istrinya, dan keluarganya sampai dia berpaling pergi ya dari medan dari medan perang. Kemudian jangan sekali-kali duduk berduaan dengan seorang perempuan tanpa mahram karena sesungguhnya aku adalah kurir ataupun penyampai pesannya kepadamu dan kurirmu kepadanya. Ini disebutkan dalam kitab Akamul Marjan. Ya. Kemudian al qurasi ya, juga meriwayatkan sebuah hadis ya, dengan sanatnya dari Abdurrahman bin Ziyad. Ia menuturkan saat Nabi Musa alaihissalam salam sedang berada di salah satu majlisnya. Tiba-tiba iblis mendatanginya dengan mengenakan burnus. Ya, burnus ini adalah merupakan E, jubah yang menutupi kepala yang dia berwarna-warni. Jadi, jubahnya ini ya, penutup kepalanya ini dia ber, berwarna-warni. Ketika posisinya sedang berdekatan dengan Nabi Musa Alaihissalam, ia meninggalkan ataupun melepaskan burnusnya, lalu meletakkannya. Kemudian ia datang menjumpainya dan berbicara kepada Nabi Musa Alaihissalam. Kemudian Iblis berkata, semoga keselamatan tercurah kepada mu, wahai Musa. kemudian Musa pun mengatakan, siapakah kamu? Ya, Iblis mengatakan, aku adalah Iblis. Ya, kemudian Musa mengatakan, semoga Allah tidak memberikan umur panjang kepadamu. Apa yang mendorongmu datang kemari? Jadi ya, Musa mendoakan agar Iblis ini tidak diberi umur umur yang panjang oleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan tapi sudah merupakan janji Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ya umur yang panjang kepada kepada iblis ya, dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan iblis tersebut. Kemudian iblis pun mengatakan aku datang untuk menyerahkan diri kepadamu karena derajat dan kedudukanmu di sisi Allah. Kemudian Musa pun berkata, benda apa yang kau pakai yang aku lihat itu? maka iblis mengatakan aku mempergunakannya untuk menarik hati para hamba. Kemudian Musa berkata perkara apa yang apabila dilakukan oleh manusia maka kamu akan dapat menguasainya. Nah, ini yang sangat yang sangat penting, ya. Iblis pun mengatakan, ya, aku dapat menguasai manusia pada saat dia merasa bangga. Pada saat dia memiliki sifat ujub dalam dalam dirinya ya ketika seseorang memiliki sifat ujub dalam dirinya merasa bangga dengan dirinya sendiri ya, maka ketika itu iblis menguasai menguasainya kemudian menganggap amalnya sudah banyak dan melupakan dosa-dosanya dia merasa amal ibadah yang dia lakukan sudah banyak dia sudah banyak melakukan sholat fardhu ya mungkin dari mulai umur 15 tahun atau ada yang dia dari mulai umur 7 tahun ya sampai umur 40 tahun dia melakukan sholat fardu terus sholat wajib terus sehingga dia merasa ah sholat yang kulakukan sudah sudah sangat banyak ya beda dengan kamu yang baru yang baru bertobat masih berapa berapa hari misalnya melakukan sholat sholat wajib kemudian Ya, aku juga sudah, kemudian dia juga banyak melakukan amalan-amalan yang sunnah, melakukan sholat sunnah rawatib, puasa sunnah dan lain dan lain sebagainya. ibadah-ibadah yang dia lakukan itu sangat sangat banyak sehingga merasa dia melupakan dosa-dosa yang dia yang dia lakukan. Ya. Memang ibadah-ibadah yang dia lakukan sangat banyak. Akan tapi apakah ibadah yang banyak tersebut diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ini adalah menjadi pertanyaan bagi kita. Ya. Sedangkan dosa-dosa yang banyak yang kita lakukan ya, inilah yang bisa memasukkan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala dan kita melupa, melupakannya. Kita jarang kita menghasabah diri kita dengan dosa-dosa kita. Yang sering kita ingat-ingat adalah kebaikan-kebaikan kita kepada kepada orang lain. Yang sering kita ingat adalah pemberian kita kepada kepada orang lain. Bahkan kita lupa kalau orang lain tersebut juga pernah memberikan sesuatu kepada kepada kita. Sangat bagus sekali perkataan ya, yang mengatakan bahwasanya ya. ketika kita memberi orang lain maka lupakanlah. Jangan kita ingat-ingat lagi ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain dan ingatlah. Ya, apa yang diberikan orang lain kepada kepada kita. Sehingga ketika kita tidak suka kepadanya, kita akan mengingat kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan oleh oleh orang tersebut. Kemudian di sini, aku memperingatkanmu agar mewaspadai tiga perkara. Di sini Iblis menyebutkan tiga, tiga perkara. Yang pertama, janganlah sekali-sekali berduaan dengan seorang wanita yang tidak halal bagimu. Ya ini tentunya ya dalam syarat Islam ya sudah jelas ya dalil-dalil yang melarang ya seseorang berdua-duaan dengan perempuan yang bukan yang bukan mahramnya. Ya, baik kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebenarnya masih ada lagi pembahasan kita berkaitan dengan hal ini tapi insya Allah akan kita lanjutkan ya pembahasan kita ini di episode-episode selanjutnya. Semoga apa yang kita sampaikan di kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.